Hari ini tanggal 5 Januari 2024 kami menyampaikan dan melaporkan kepada rekan-rekan media berkaitan dengan ungkap kasus terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau pembunuhan yang dijerat dengan pasal 338 subsidiar pasal 354 ayat 2 lebih subsidiar pada pasal 351 ayat 3 KUHP, di mana waktu kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 10:30 malam, di mana lokasinya adalah desa di Jalan Pangaribuan, Desa Pangaribuan, Kecamatan Simpang Empulu, Kabupaten Dairi. Adapun korban meninggal dunia atas nama Ruben Nababan, usia 34 tahun, asal wilayah setempat yaitu di Simpang Empulu, Kabupaten Dairi, dengan tersangka yang kita hadirkan hari ini di belakang kami, yaitu atas nama Haryono Banjarnahor, berusia 37 tahun, laki-laki, dengan alamat Desa Pelaribuan, Kecamatan Sinempat Hulu, Kabupaten Dairi. Alamat yang sama antara korban, tersangka maupun tempat kejadian perkara. Adapun barang bukti yang kita hadirkan saat ini adalah satu bilah pisau dengan lengkap dengan sarungnya. Nah, ini yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Nanti silakan dilihat kembali ataupun difoto apabila dibutuhkan. Kemudian kita juga hadirkan pakaian tersangka maupun dari korban. Adapun kronologisnya adalah pada diawali dari tersangka ini berangkat dari rumahnya berencana menuju ladang yang digarapnya, kemudian mampir ke sebuah kedai tua dan melaksanakan minum di sana. Di kedai tersebut didapati 5 orang yang sedang bermain dam batu, di mana salah satu dari 5 orang ini adalah korban. Kemudian dari permainan dam batu itu beralih kemudian menjadi permainan Tuwo. Permainan judi Tuwo, di mana tersangka juga ikut terlibat di dalamnya. Dalam proses permainan judi tersebut, tersangka melihat adanya kecurangan sehingga tidak terima dan meminta uang tersangka kembali atau diminta dikembalikan oleh korban. Namun demikian korban tidak terima dan berupaya melakukan pemukulan sebanyak 2 kali, dan secara serta-merta tersangka mencabut pisau barang bukti tersebut yang terselip di pinggangnya, yang rencananya akan digunakan berladang. Dia digunakan untuk menusuk ke arah bagian perut sisi kiri korban dan terjatuh. Kejadian tersebut terjadi spontan begitu saja dan tersangka kemudian meminta salah satu di antara mereka yaitu Roydani Setiaji untuk mengantar tersangka melapor dan menyerahkan diri ke Polsek 3 Lingga. Demikian yang dapat kami sampaikan kronologis maupun identitas tersangka dan korban, serta diiringi dan dilengkapi dengan barang bukti untuk rekan-rekan media bisa mengetahui, bagikan informasi ini kepada masyarakat halayak ramai dan tidak terjadi di kemudian hari. Sekian. Ini Pak, apakah pelaku sebelumnya pernah terlibat? Ini tidak ada catatan tindakan yang sama ataupun tindak pidana lain yang dilakukan oleh tersangka. Ini apa himbauan masyarakat Pak agar terjadi seperti ini tidak terulang lagi nih Pak? Baik, kejadian ini kami share, kami dibagikan kepada warga masyarakat untuk bisa menjadikan pembelajaran, di mana tindakan awal adalah akan berlanjut pada tindakan berikutnya, di mana tindakan akhir berupa penganiayaan dengan yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain diawali dari adanya perjudian dan minum tuak. Jadi berupayalah untuk tidak melakukan tindak pidana yang berulang dari perbuatan-perbuatan terdahulu. Ada tambahan Pak Kasat? Kami tambahkan, karena mungkin 1-2 hari ini berkas perkara sudah kita kirim ke JPU. Setelah nanti kita dapat petunjuk dari JPU, kita serahkan tersangka dan barang bukti ke JPU untuk dilaksanakan sidang di pengadilan. Demikian tambahan dari kami. Untuk ancaman hukuman berapa tahun ini, Pak? Gimana? Ancaman hukuman ini berapa tahun? Ancaman hukumannya 15 tahun. 15 tahun, Pak. 15 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.